Hai guys, sore ini kita mau nyobain resto Thailand yang pastinya masakan khas Thailand namanya Phuket. Alamatnya ada di sebelah pintu masuk Candi Borobudur kalau nggak salah. Biar lebih jelasnya, tonton terus video aku. Oke. Oh iya, ini sampai guys nih. Phuket. Oke, kita turun. Luas kayak gini guys, lumayan luas. Persis di pinggir jalan. Ini di luarnya karena ini gerimis. Terus kita di dalam aja. Tempatnya lumayan asik. Ya, kayak gini. Di sini ada berbagai macam snack buat oleh-oleh. Ini juga ada. Asik guys, sini tuh. Ini yang atas ada saus-saus. Wah, ada berderai guys. Kalau kesini ini kayak gini. Lumayan luas kan. Terus di sini ada sedikit kayak bar, konsepnya kayak bar outdoor ya. Terus nih di sini juga ada musola, toilet, dan kayak gini guys. Lihat. Oke, tempatnya lumayan bagus. Isinya seafood tuh. Wah. Wow. Kamabul. Terus sama pad thai. Sama satu lagi apa ya, mau nan ya Mas ya. Nan kari ya. Terus untuk minumnya Mas Bojo pesen jus mangga dan aku Thai tea guys. Selamat makan Mas. Oke. Guys, nan karinya udah datang. Aku nanti tak cobain ya, guys. Oke. Kita cobain roti nan pakai kare. Apa ini? Kare. Hmm,
martabak India. Emang wis pernah makan martabak India? Pernah. Oh iya, ding, oh iya, betul betul. Pas nang Mekah, oh, betul. Untuk ini rotinannya itu rasanya gurih. Enak, guys. Meh mirip-mirip roti Maryam lah. Ya Mas ya. Karena di luar hujan, tetap aja nggak begitu ramai, guys. Apa karena nggak weekend juga ini aku kesini hari Senin. Karena udah maghrib kita mau pulang, guys. Oke, guys, kita pulang.